Nah, di sini sudah ada bahannya: ayam giling, bawang daun, tepung jagung, 2 biji telur, bawang goreng, garam, ajinomoto, dan juga merica bubuk, guys. Ini ayam giling masukkan ke dalam wadah, terus pecahkan 2 biji telur ayam. Kemudian masukkan bumbu, garam, ajinomoto, lada putih atau merica, dan bawang merah, bawang putih goreng, dan juga daun bawang, guys. Terus diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Terus masukkan tepung jagung sedikit demi sedikit. Aduk-aduk sampai rata, guys, sampai tercampur semua. Nah, terus masukkan lagi. Ini opsional ya, guys. Banyak mana sesuai selera masing-masing. Nah, kalian bisa koreksi rasa juga sekiranya adonan siomaynya ini tuh kurang masin, nah, atau terlalu masin. Nah, kalian bisa rasakan. Terus ini ada kulit lumpia, guys. Nah, ini aku balut saja seperti ini. Dibentuk seperti bunga. Lakukan sampai sesuai kalian lah, mau berapa banyak yang pakai lumpia. Nah, dibuat seperti itu saja, guys. Simple. Terus ini ada kobis. Kobis ini sudah aku rendam pakai air panas ya, guys, supaya mudah untuk digulung-gulung. Nah, aku cuma gulung seperti itu, guys. Kalau kalian ada sayur pare juga bisa. Pare dipotong, terus tengahnya dikasih adonan ini, guys. Nah, ini karena saya nggak suka pare karena pahit ya, saya pakai kobis saja. Nah, terus kita akan kukus. Nah, ini yang lumpia ini setelah kukus nanti aku akan goreng sekejap, guys. Nah, masukkan saja semuanya, dikukus bersama-sama. Terus tambahannya juga ada kentang potong, guys. Nah, kentangnya juga dikukus saja. Kukus sampai matang ya, guys. Nah, ini sudah matang. Wah, wangi sekali gak baunya, guys. Nah, ini sudah empuk semuanya. Terus tinggal disajikan. Nah, ini cocok banget pakai sambal kacang. Nah, siomay biasa pakai sambal kacang ya, guys. Nah, ini lumpia tadi aku goreng sekejap setelah direbus. Bukan direbus, dikukus, guys. Terus aku goreng sebentar. Nah, dipotong-potong saja yang disalut pakai lumpia tadi. Terus tinggal disiram deh pakai sambal kacangnya. Resep sambal kacangnya aku juga sudah buat, nanti akan saya upload. Nah, tinggal tambahin kecap manis. Wah, siap untuk dimakan, guys. Oke, guys, thanks for watching. Bye bye.